Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial TikTok menggunakan aplikasi CapCut lagi. Nah, untuk judul lagunya, deh kita menggunakan lagu dari DJ Gua Tahu. Untuk detailnya, judulnya kalian bisa lihat di thumbnail. Dan kita masuk aja ke aplikasi CapCutnya. Kita masuk ke proyek baru, kemudian kita tambahkan dulu untuk satu fotonya. Kemudian di sini kita menggunakan dulu untuk animasinya, kita atur dulu untuk format ya. Kita pilih format 9:16 zoom fotonya mengikuti formatnya. Setelah itu kita bisa pilih di bagian animasi, klik fotonya, pilih animasi, pilih yang rock vertikal. Tarik hingga full seperti ini. Jika sudah, kita bisa ekspor. Untuk resolusinya kita kecilkan. Kita klik tambah, kemudian kita bisa pilih di bagian selanjutnya yaitu ini. Kita menggunakan lagi ganti foto proyek yang tadi barusan, kita ganti aja foto. Kita akan menggunakan foto yang lain. Kita pilih dengan animasi swing. Kita masuk ke bagian masuk, kemudian kita cari yang namanya swing. Tarik hingga full, sudah, kita bisa ekspor. Resolusinya kita kecilkan. Selanjutnya kita bisa pilih proyek baru. Kita tambahkan video yang kita edit tadi yaitu menjadi rock horizontal. Yang rock horizontal ini dia, kita klik tambah, kemudian kita klik animasi, pilih yang combo. Kita pilih zoom 2. Nah, seperti ini. Kita zoom sedikit agar tidak ada latar-latar hitam seperti gini, garis-garis hitam. Sudah, kemudian kita ekspor. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa mengatur di bagian durasi. Kita buat proyek baru dulu. Kemudian kita tambahkan untuk fotonya. Satu foto bebas di sini. Kita tambahkan dua foto ya. Sudah. Seperti ini. Jangan lupa untuk formatnya. 9:16 zoom fotonya. Nah, di sini untuk foto kedua kita zoom juga sedikit. Klik salin untuk foto pertama. Kemudian kita klik tambah overlay. Kalian perhatikan ya. Tambah overlay. Klik bagian fotonya. Kalian cari di sini overlay. Nah, dia akan naik ke atas seperti ini. Sudah. Kemudian kita bisa pilih efek. Pilih yang di bagian split atau bagi, pilih yang ini, dan letakkan hanya sampai foto pertama seperti ini. Sudah, kita tambahkan efek lagi, pilih lagi ini, tambah lagi, nah sampai 3 ini. Kemudian kalian klik objek, pilih yang overlay. Kembali. Nah, jika sudah, kita bisa pilih bagian overlay yang ini. Sudah, kita pilih di bagian
tutupi, pilih yang ini, kalian bisa kecilkan, tarik, udah, checklist. Nah, dia akan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang di latarnya kita zoom. Nah, seperti ini. Dan untuk overlay-nya kita bisa zoom juga. Kita klik reframe. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita klik foto latarnya, kita kasih keyframe di awalan dan di akhiran. Kemudian untuk di keyframe di akhiran ini kita geser aja seperti ini. Tapi jangan sampai kelihatan garis hitamnya. Nah, untuk di awalannya kita geser lagi dari bawah ke sini. Oke, dia akan tampil seperti ini. Oke, untuk yang ini kita bisa di overlaynya kita bisa kasih keyframe juga di sini dengan kebutuhan kalian ya. Untuk keyframe pertama saya geser aja ke sebelumnya kita geser aja ke bawah dulu ya. Nah, seperti ini, kasih keyframe, geser ke atas, sudah, kasih keyframe lagi. Geser ke bawah sedikit, kasih keyframe lagi, zoom, kasih keyframe lagi, geser ke atas sedikit, kasih keyframe lagi yang terakhir, zoom kan. Oke, coba kita cek. Nah, seperti ini. Udah. Untuk durasinya ya, yang pertama ini emang 3,0 ya, jadi tidak usah diatur durasinya. Kita masuk ke bagian durasi foto kedua, ya ini tadi. Kita atur durasinya itu 1,1. Sudah. Ini untuk animasinya kita masuk aja, pilih animasi, pilih yang di bagian combo, kemudian kalian cari namanya train 1. Sudah. Kita bisa masukkan video yang kita buat tadi. Yaitu dengan swing dan rock horizontal yang kita tambahkan dengan zoom 2. Kita tambahkan dulu untuk swingnya, kemudian rock horizontal. Cara mengaturnya, kita cara mengatur di bagian ini yang swing dulu, kita zoom sedikit, kemudian kita atur dari kiri 24, yang kanannya kita atur aja di 0,4. Untuk swing di sini 0,7 ya. Oke, sudah. Dia akan seperti ini. Kemudian kita bisa ke bagian rock horizontal. Kita atur dari kiri 24. Kemudian kita zoom sedikit. Dari kanan kita atur 0,2. 0,4. Salin 2 kali. 1 2. Jadi fotonya ada 3. 1 2 3 dan yang terakhir ini 0,5.
Sudah? Ini tutorialnya sangat gampang banget. Kemudian kalian salin lagi di bagian swing, kalian geser. Seperti ini. Kalian salin lagi di bagian rock horizontal dengan durasi yang sama yang sudah kita lakukan. Salin, salin. 0,5. Nah, kita tambahkan dulu untuk musiknya, ekstrak dari video. Jika kalian nanti ambil di TikTok, kalian bisa ambil dengan ekstrak video. Tapi jika kalian ambil dari deskripsi, itu bentuknya video MP3 ya. Nah, kan seperti ini. Oh, sorry. Geser ke awalannya. Nah, kita atur ini dengan durasi yang sama. Swing, kita salin lagi. Geser. Kemudian rock horizontal. Salin dua kali. Nah, lakukan hingga ke akhir musiknya. Nah, di sini kita bisa atur di bagian fotonya, di bagian swing kita pilih stiker. Kita pilih di bagian icon plus, kemudian kalian bisa pilih di bagian foto. Kalian bisa dapatkan di Google latar putih biasa seperti ini, kemudian kita zoom. Kita bisa pilih animasi, pilih yang ulang, pilih yang flash. Atur seperti ini. Letakkan hanya di foto yang berdurasi 0,7 atau swing. Sudah. Untuk yang lainnya, di sini kita menggunakan overlay. Pilih overlay, pilih video stock, pilih yang putih. Ini dia. Zoom aja. Kita pilih overlay. Gabungkan, kemudian pilih overlay. Di sini kalian bisa potong aja di sekitar setengah seperti ini. Kita buang. Nah, di sini kalian bisa salin dan letakkan di setiap awalan videonya. Untuk durasinya tidak ada patokan, jadi kalian bisa atur aja sendiri. Oke, sudah selesai. Kita bisa pilih di bagian ekspor karena ini sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita klik ikon panah, kemudian ekspor. Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Bye bye.